Ada kawasan perumahan, ada kawasan rumah pansepuri, ada kawasan rumah dan tanah-tanah lot. So kebanyakannya di kawasan-kawasan perumahan yang dibina standard dan kawasan-kawasan pansepuri menggunakan sistem bersepadu, iaitu sistem kumbahan logik mekanikal yang bersepadu. Dan kebanyakan rumah-rumah tanah lot menggunakan tangki septik individu. So yang bersistem bersepadu dia diuruskan oleh Innovator. Okay, kami di Selajin Business Unit menguruskan sistem kumbahan yang menggunakan tangki septik individu. Tempoh pengosongan tangki septik individu ni adalah dalam tempoh 2 tahun sekali. Jika melebihi daripada 2 tahun tidak mengosongkan tangki septik, ini boleh menyebabkan berlakunya pencemaran kepada alam sekitar. Kena rekod dia punya tanah dia apa kalau
orang dia lah. Tak boleh lah mopo sangat nak buat kan. Sebab kita kena pastikan lagi pun yang tangki safety ni dia ada gas. Sebelum kita buat kerja, kita kena pastikan tangki safety tu buka. Kalau ikutkan keluar dalam 15 minit, 10 minit baru kita boleh buat kerja. Pasal tu memang kerja-kerja bahaya. Memang kau penyakit lah Tapi kita ada cara macam mana nak selesai kan. Selepas kerja kita kena cuci tangan, cuci lah. Mana yang patut kita cuci. Balik kerja kita mandi. Dia memang dah serikat dah sediakan semua untuk kita. Kita tak boleh nak balik macam tu je. Kita kena balik jambat, kita kena mandi. Memang dah disediakan sabun apa semua. Kita memang tak dibenar dalam tulur dan daki. Tulur dan daki memang bahaya. Mungkin dia terlalu kuat. Nanti kita memang serikat memang tak benar kita. Macam mana pun kita tak dibenarkan. Cukup-cukup bahaya. Sedangkan kita dekat tangki tu pun tak payah turun pun, dekat atas pun dah kira bahaya. Apakah lagi turun dalam satu hari lebih kurang dalam 6-7 tempat nak dipergi lah rumah. Selama dalam satu rumah tu lebih kurang dalam setengah jam untuk buat kerja ataupun 40 minit. Tengok sure apa tempat lah macam mana. Dia senang masuk ke, senang nak buat kerja ke, tengok macam mana. Kadang-kadang tempat tu susah, kadang-kadang tempat tu senang. Macam tu lah. Itu bagi saya cari pengalaman. Saya suka cari pengalaman buat kerja macam-macam tu. Saya suka buat ni buat tu. Macam tu lah. Saya dah tak pandang benda ni kotor ke apa. Yang penting saya tak dapat pengalaman, saya akan cuba. Macam tu. Saya akan cari, cubalah. Kalau yang elok kan, macam kos-kos ni, paling bagus dia kena buat sedutan lah kan. Supaya tak melimpah. Kalau melimpah, dia akan merosakkan sungai nanti. Lebih baik kita kena buat sedutan untuk 2 tahun satu kali. Supaya rumah tu dia bersih. Tapi kalau dia tak buat sedutan, nanti benda ni akan melimpah ke sungai. Sebab dia ada alert untuk keluar ke sungai. Mesti kena panggil air water untuk sedutan. Kalau tak buat sedutan, dia akan merosakkan. Dia akan merosakkan longkang, dia akan merosakkan sungai-sungai. Dia akan buat pencemaran. Sebab itu lagi kita kena bersihkan tangki septik. Nilai tambah yang diberikan oleh pihak operator rawatan kumbahan ini sebenarnya lebih besar daripada bayaran yang mereka terima. Namun dedikasi dan usaha mereka tetap sama. Jadi apalah salahnya jika kita berselisih dengan mereka? Angkat tangan dan ucapkan salam. Saya Faisal Ahmad, siapa kita? Kita semua. Hero Environmental.